roti wajan menggunakan gula aren. Mantap sekali. Bisa sahabat buktikan. Sekali lagi, pemanggangan tahap pertama cukup 15 menit dengan api kecil. Setelah itu usahakan untuk dibalik cukup 10 menit dengan api kecil. Oke, sekarang kita coba belah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya ini yang tadi wijen sama gula dan bawahnya. Oke. Sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengolah roti wajan, bukan kali yang pertama, tapi untuk kali ini saya mencoba variasi yang lain. Ayo kita mulai buat bareng-bareng. Ya, pertama-tama siapkan tempatnya dulu. Dan proses awal ini saya akan mengaktifkan raginya dulu untuk meyakinkan bahwa ragi itu tidak mati. Oke, masukkan air hangat, ini air hangat ya. Terus kita masukkan gula pasir. Kita masukkan tepung terigu sedang saja. Dan setelahnya ini kita masukkan ragi keringnya. Oke, kita istirahatkan 10 menit. Oke, setelah 10 menit istirahat, kita melihat. Ya, bagusnya. Berarti raginya masih aktif. Tapi ada juga yang tidak melalui proses pengaktifan, tapi langsung campur. Kalau saya kepingin kepastian saja. Oke, kita masukkan filternya. Aren yang saya cairkan. Dan kita masukkan terigu.
garam, sendok, kita istirahat lagi selama maksimal 60 menit. Oke, ini waktu 45 menit. Kita cek dulu saja. Memang sudah cukup, nggak perlu sampai 1 jam. Oh, sudah lumayan bagus sekali. Oke. Jadi waktu pengistirahatan cukup 45 menit. Oke, kita siapkan wajannya. Ini sudah saya kasih margarin agar nanti permukaannya lebih menarik. Ini kita istirahatkan lagi 15 menit. Oke, 15 menit sudah. Tinggal kita panggang menggunakan api kecil sekali. Ini apinya panas besar. Kita kecilkan dan kita tutup.
setelah 10 menit kita cek kematangan yang di bawah. Kalau memang kurang, tambah 5 menit lagi baru kita beri. Coba kita lihat nanti. Apa 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Kalau 20 menit biasanya terlalu gosong. Ya. Antara 10 sampai 15 menit. Kita cek lagi. Oke. Bagus sekali penampakannya. Ya. Ini hanya saya panggang 10 menit. Semestinya yang tadi 15 menit, jangan sampai 20 menit. Akhirnya membuat kosong. Oke. Kita coba untuk belah, tapi kita tunggu dingin dulu. Oke. Kita lanjut. Oke, sahabat semuanya. Sekarang saatnya kita membelah. Kita bisa ketahuan dalemannya seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini ada garisnya karena tadi saya kasih gula. Oke, coba kita belah sekarang. Gak usah besar-besar nih, jipi kecil aja nih jipinya. Roti wajan menggunakan gula aren. Mantap sekali. Ayo sahabat, saatnya kita membuat roti wajan. Jangan sia-siakan konten ini. Enak sekali, rasanya enak sekali. Bisa sahabat gunakan. Sekali lagi, pemanggangan tahap pertama cukup 15 menit dengan api kecil. Setelah itu usahakan dulu dibalik, cukup 10 menit dengan api kecil. Selesai. Oke. Saya kira cukup review mengenai roti wajan menggunakan gula aren. Akhiru kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat.